ini. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy birthday, kalkulator. Oh, gajah. Luar biasa nih. Apa harapannya? Bro, yang tidak berkepentingan, boleh silakan meninggalkan sana. Kayak gua, bro. Sehat, bilar. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru kesayangan kita sekalian. Siapa lagi kalau bukan kabar informasi Lesti dan Bilar di hari ini yang begitu menyita perhatian kita semua, yang mana Rizky Bilar sempat berkaca-kaca ketika sang doi yakni Lesti Kejora mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya yang begitu tulus untuk Rizky Bilar, tetapi bukan di acara Lida, di mana detik-detik Rizky Bilar merasa baper dibuat oleh doinya, yang mana Lesti memberikan untaian kata-kata romantis saat ia tampil di acara Facebooker sahur. Tentu saja Facebooker hari ini begitu menyita perhatian karena nyatanya di hari ini pula Rizky Bilar bisa mempersembahkan dan mempertontonkan kepada kita sekalian, ya, hal yang cukup menarik, yang mana ia sampai hampir menangis mendengar untaian kata dari Lesti, persembahan yang begitu romantis saat mereka telewicara, yang mana dari Lesti ya memberikan perhatian pada kekasihnya untuk selalu jaga kondisi dan istirahat tentu. Dan juga yang paling menarik adalah saat Lesti juga mengungkapkan pada kekasihnya itu, ya, I love you. Dan juga nyatanya hal itu begitu menyentuh Rizky Bilar karena Rizky Bilar begitu pun sama-sama menyayangi, saling sayang menyayangi satu sama lain, dan hal itu pun tentunya mendapatkan dukungan dari para sahabatnya. Tak hanya sahabat dekat, tetapi para pemain co-host di acara Facebooker sama-sama mendukung jalinan kisah cinta Lesti dan Bilar akan berakhir di pelaminan. Bisa berakhir sampai ke pelaminan. Hingga pun si yang namanya Irfan Hakim dan sahabat-sahabat yang lain termasuk Raffi dan Ruben juga tak kalah anteng mendukung pasangan couple cute kita ini guys, ya, tentu karena mereka melihat pancaran aura kebaikan dan chemistry yang semakin dapat di antara perjalanan dan kisah cinta mereka berdua yang makin hari makin nampak di mata kita sekalian. Tentu saja bekerjanya Rizky Bilar siang hari siang malam dalam rangka menuju halal, yang mana ia berproses menabung demi bisa mempersunting pujaan hatinya. Walau kini impiannya untuk bisa bersanding dengan kekasihnya tak harus di GBK karena kondisi pandemi yang tak memungkinkan, tetapi Rizky Bilar sendiri sudah menegaskan bahwa dirinya hanya ingin menikah dengan orang yang memang ia cintai. Siapa lagi kalau saat ini, jangan ditanya lagi guys. Orang yang bisa membuat jatuh cinta Rizky Bilar adalah Lesti, seorang yang apa adanya dan siap dibawa kemanapun, baik dalam suka dan duka, bisa menerima kondisi satu sama lain. Makanya bagi kalian yang masih ragu dan inginkan kabar mereka berdua mengenai keromantisan, humoran, ya humor, serta kegesrekan Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya
cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua yakni Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini. Tentunya dengan klik subscribe itu pun gratis dan kalian akan dapat notifikasi terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.